Tanah longsor merupakan salah satu bencana mengerikan yang menimbulkan banyak kerugian. Selain berpotensi besar mengancam nyawa, bencana tanah longsor seringkali berhasil meluluh lantakan bangunan-bangunan yang terkena dampak. Kali ini kita bakalan bahas 10 tanah longsor mengerikan yang terekam kamera. Ini adalah detik-detik terjadinya tanah longsor yang terjadi di daerah pelabuhan Acapulco, negara Meksiko. Bencana tanah longsor ini bisa terjadi disebabkan karena kondisi curah hujan tinggi di sana yang berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Terlihat dalam video berikut ini memperlihatkan detik-detik kolam renang yang merupakan bagian dari sebuah rumah tiba-tiba ambruk karena tanahnya longsor. Inilah detik-detik tanah longsor yang terjadi di Jalan Poros Desa Banglo, Luwu, Sulawesi Selatan pada 26 Februari tahun 2024. Detik-detik terjadinya tanah longsor ini terekam oleh seorang pengendara motor yang berada di lokasi kejadian. Dari kejadian ini diketahui sebanyak 4 orang korban dikabarkan tewas. Selain 4 korban tewas tertimbun tanah longsor, sebanyak 10 orang lainnya dinyatakan selamat. Selain itu diperkirakan ada 15 unit kendaraan roda 2 dan 2 unit kendaraan roda 4 tertimbun material tanah longsor di lokasi kejadian. Rantai banyak teman-teman tertimbun tanah tadi di sini. Motor juga banyak tertimbun tanah. Banyak motor tertimbun tanah. Banyak orang tadi teman, banyak di sini tadi tinggal tertimbun tanah. Maaf ya, tamu. Tapi ini. Pak Mandaliu. Saya enggak bisa melihat motor. Lah, tinggal motor cuma ya. Ayo kalau tahu saya. Dalam video berikut ini memperlihatkan detik-detik tanah longsor yang terjadi di perbatasan Jalan Nasional Kota Sungai Penuh, Tapan, Sumatera Barat. Kejadian ini terjadi pada bulan Desember tahun 2021. Akibat longsor yang terjadi, jalur sungai penuh lumpuh total. Beruntungnya meski memakan cukup waktu, akhirnya pihak pemerintah berhasil memulihkan jalur tersebut kembali. Habis surap. Surap habis. Aduh, orang unda tadi aman. Surap habis, woi. Baru-baru ini terjadi bencana tanah longsor di tanjakan Jalan Baru Clongop, Gunung Kidul. Beruntungnya ketika longsor terjadi semua orang sudah dikondisikan agar berada dalam jarak aman. Dan terlihat ada beberapa orang yang merekam detik-detik kejadian tersebut. We'll be right back.
Kejadian tanah longsor di Indonesia memang sudah berkali-kali terjadi. Namun kejadian longsor di Palopo, Sulawesi Selatan pada Juni tahun 2020 sempat membuat heboh kala itu. Dapat kalian lihat dari beberapa rekaman video yang beredar di media sosial, detik-detik bencana tanah longsor ini menyeret rumah-rumah warga hingga tak berbentuk. Menurut kabar yang beredar, ada 9 rumah yang terdampak akibat bencana tanah longsor ini. Di sisi lain, longsor ini juga mengakibatkan akses jalan Palopo dan tanah Toraja terputus. Beruntung tak ada korban jiwa yang timbul dalam peristiwa ini. Betul, ya. Sebuah rekaman video dari kamera CCTV yang dipasang di tiang instalasi pengolahan air di Jalan Ampera, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Samarinda merekam detik-detik terjadinya tanah longsor. Kejadian ini terjadi pada bulan April tahun 2021. Tampak dalam video pergerakan tanah terjadi dalam beberapa detik. Tampak juga beberapa warga berlarian saat longsor terjadi. Tapi karyawan pada sudah diamankan semua ya? Sudah naik semua sekarang. Posisinya sekarang hujan. Yang ini ya, posisi yang ini. Ini belum, ini belum, Pak. Setelah hujan baru pada naik. Gitu ya. Karena masih dikirakan tadi ya kan, cuma segitu aja. Ya. Ternyata masih sampai sini kan. Oh, ini pada mulai. Mau mulai pada pergian. Ini barangan juga nih mas. Gimana? Yang mengapa pipa-pipa ini kan lepas semua ya? Iya. Barangan juga itu. Sudah. Barangan juga turunnya. Enggak, ini beluman ya? Belum lagi ya. Inilah detik-detik tanah longsor yang mengakibatkan kandang sapi roboh di Jalan Adiwarna, Kelurahan Buniwah Arah, Kecamatan Ciputat Barat, Kota Tangerang Selatan, Banten.
Lihatlah detik-detik kejadian mencekam, yakni tanah longsor yang terjadi di Kampung Pos, Desa Sukanegara, Kecamatan Sukanegara, Cianjur, Jawa Barat. Saat kejadian ada seorang pengendara motor yang melintas hampir terkubur karena longsoran tanah. Beruntungnya si pemotor dapat menghindar, namun motornya nyaris terkubur. Dalam video berikut ini, awalnya tampak sebuah jurang yang tanahnya mulai berjatuhan secara perlahan. Tak lama dari itu, tiba-tiba saja tanah dan pasir berukuran besar mengalami longsor. Dua truk yang berada di bawah, satu terparkir dan satu lagi sedang jalan, tak terhindarkan dari longsor. Kedua truk terhempas dan terkubur oleh tanah dan pasir yang turun dengan cepat seperti air. Bahkan, terlihat pula longsoran tanah dan pasir sampai membawa pohon-pohon yang tertanam di atasnya. Itu tadi 10 tanah longsor mengerikan yang terekam kamera. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe.